أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم سنواصل درسنا إلى موضوع خبر إنا. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan tajuk khabar inna. Baik, perkara pertama yang perlu diketahui adalah amalu inna. Okey, amalu inna maknanya tugas inna. Okey, tugas inna apabila dia masuk dalam sesuatu ayat. Okey, tugasnya ada dua. Yang pertama, tansabul isma. Dan yang kedua, watar fa'ul khabar. Okay, tugas inna ada dua. Yang pertama, dia menasabkan isim. Dan sabul isma artinya menasabkan isim. Tugasnya yang kedua adalah tarfa'ul khabar. Merafa'kan khabar. Okay, tugas inna apabila dia masuk dalam sesuatu ayat, yang pertama, dia akan menasabkan isim dan yang kedua, merafa'kan khabar. Maknanya, isim inna, hukum dia adalah mansub. Manakala khabar inna adalah marfu'. Misalun, contoh. Kita lihat contoh. Al-mu'allimu mujtahidun. Al-mu'allimu mujtahidun. Guru lelaki itu bersungguh-sungguh. Baik, kalimah al-mu'allimu dia menjadi mubtada, mujtahidun dia menjadi khabar. Ini kena ingat balik bab mubtada khabar yang kita telah pelajari sebelum ini. Baik, hukum mubtada dan khabar yang lihat pada baris akhir al-mu'allimu dan mujtahidun, kedua-duanya adalah baris rafa'. Okey, mubtada dan khabar hukumnya adalah marfu'. Tetapi apabila ayat ini dimasuki oleh inna, di awal ni ada inna. Nah, inna ni maksudnya sesungguhnya. Okey, digunakan untuk taukid, penekanan. Okey, inna dia menjadi innal muallima mujtahidun. Inna al muallima mujtahidun. Selepas inna, kalimah selepas inna iaitu al-mu'allima, dia menjadi isim inna. Dan mujtahidun menjadi khabar inna. Kalau sebelum dia masuki oleh inna, dia menjadi mubtada dan khabar. Tapi bila ada inna, dia berubah menjadi isim kepada inna dan khabar kepada inna. Okey. Penjelasannya adalah isim inna ialah setiap mubtada yang dimasuki inna serta i'rabnya berubah menjadi mansub. Nah, maknanya bila asalnya dia hukum dia mubtada, bila masuk inna dia menjadi isim inna, i'rab dia iaitu baris akhir pada kalimah al-muallima dia menjadi mansub iaitu baris atas daripada baris depan, dia bertukar menjadi baris atas. Kemudian, khabar inna ialah setiap khabar dari mubtada yang dimasuki amil inna serta i'rabnya kekal marfu'. Ya, khabar inna, sebelum dia masuki oleh inna, dia marfu'. Apabila masuk inna, dia kekal marfu'. Maknanya, yang berubah pada isim inna iaitu mansub. Seterusnya kita pergi kepada al-qa'idah. Qa'idah alamatur raf'i. Tanda rafa'. Okey, ada tiga. Yang pertama, ad-dammatu dammah. Yang kedua, al-alifu alif. Dan yang ketiga, al-wawu waw. Okey, kena ingat. Tanda rafa' ada tiga. Yang pertama dengan dammah. Yang kedua dengan alif. Dan yang ketiga dengan waw. Okay. Dengan dhammah pula ada tiga. Yang pertama ketika dia mufrad. Yang ketika dia mufrad. Mufrad apa dia? Maknanya yang menunjukkan maknanya satu.
Yang kedua, ketika dia jamak taksir. Ya, jamak taksir. Dan yang ketiga, ketika dia jamak muannas salim. Jamak yang digunakan untuk perempuan. Bilangannya lebih daripada dua. Seterusnya, tanda rafa yang kedua iaitu dengan alif, iaitu ketika dia musanna, iaitu yang menunjukkan bilangannya dua. Musanna. Dan yang ketiga, ketika tanda rafa dengan waw, iaitu ketika dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim iaitu jamak yang digunakan untuk lelaki muzakkar. Okay, menunjukkan bilangan dia lebih daripada dua. Baik, seterusnya kita pergi kepada contoh dan i'rab. Okay, yang pertama, innal hakima adilun. Innal hakima adilun. Baik, al hakima menjadi isim inna, adilun menjadi khabar inna. I'rab bagi khabar inna iaitu kalimah adilun marfu'an bidhammati li'annahu mufrad. Okey. Khabar inna iaitu adilun, baris akhir pada adilun ini adalah marfu'un bidhammah li'annahu mufrad, kerana dia mufrad, baris akhir dia dengan baris depan adilun ni. Okay. Contoh yang kedua, innal hakimata adilatun. Innal hakimata adilatun. Al-hakimata menjadi isim inna, adilatun menjadi khabar inna. I'rab bagi adilatun iaitu khabar inna marfu'un bidhammati li'annahu mufrad. Adilatun juga mufrad, dia marfu' bidhammah. Okay, contoh yang atas tadi ialah ketika dia mufrad muzakkar. Mufrad untuk muzakkar, yang bawah ni mufrad untuk muannas. Jadi tamar butan menunjukkan dia muannas. Baik, contoh yang ketiga ialah innal hakimati adilatun. Innal hakimati adilatun. Okay, al hakimati isim inna, adilatun khabar inna. I'rab khabar inna iaitu adilatun marfu'an bidhammah li'annahu jam'u mu'annasi salim. Okay, dia marfu' dengan dhammah kerana dia jama' mu'annas salim. Tanda jama' mu'annas salim adalah ada tambahan alif ta di akhir. Baik, dia marfu' dengan dhammah. Baris ta di akhir ni ada baris dhammah, itu baris dia depan. Alamatur rafa' yang kedua adalah al-alif. Okey, tanda rafa' yang kedua ialah alif, iaitu ketika dia musanna. Musanna ada untuk muzakkar dan ada yang untuk muannas. Okey, lihat contoh dia. Innal hakimaini adilani. Innal hakimaini adilani. Al-hakimaini menjadi isim inna, adilani khabar inna. I'rab bagi khabar inna adilani. Adilani marfu'un bil alif li'annahu musanna. Okey, dirafa' dengan alif, itu pada kalimah adilani, pada alif ni, kerana dia menunjukkan musanna. Menunjukkan bilangan dia dua. Okay, contoh seterusnya, innal hakimataini adilatani. Al hakimataini adalah isim inna, adilatani adalah khabar inna. I'rab adilatani marfu'un bil alif li'annahu musanna. Di marfu' dengan alif, pada adilatani ada alif ya, selepas ta ni. Kerana dia musanna. Okay, contoh yang di atas ni adalah musanna lil muzakkar, untuk lelaki. Yang kat bawah ni musanna lil muannas, untuk perempuan. Ni ada huruf tambahan, huruf ta.
sebelum ya nun ataupun ada ta sebelum alif nun. Baik, alamatul rafa' yang ketiga adalah al-waw. Itu dengan waw. Ya, ketika dia jamak muzakkar salim. Bilangan banyak untuk lelaki. Contoh, innal hakimina adiluna. Innal hakimina adiluna. Al-hakimina adalah isim inna. Adiluna adalah khabar inna. Baik, Arab bagi adiluna, iaitu khabar inna. Adiluna marfu'un bilwawi li'annahu jama' muzakkar salim. Marfu'un bilwaw li'annahu jama' muzakkar salim. Dia marfu' dengan waw, waw. Kerana dia menunjukkan jama' muzakkar salim untuk ramai lelaki. Baik, seterusnya kita pergi kepada at-tadribat. Latihan. Soalannya, ayin alamatul rafa'i li khabari inna minal jumal al-atiyah. Tentukan tanda rafa' bagi khabar inna daripada ayat berikut. Baik, soalan yang pertama, inna taliba mujtahidun. Inna taliba mujtahidun. Baik, ini untuk mufrad bagi muzakkar. Isim innanya adalah at-taliba, manakala khabar inna adalah mujtahidun. Baik, rafa' bagi khabar inna ialah marfu'un bid-dhammah. Jadi marfu' dengan dhammah, iaitu baris di akhirnya adalah baris dhammah, iaitu baris depan. Soalan yang kedua, inna talibaini mujtahidani. Okey. Isim innanya adalah at-talibaini dan khabar innanya adalah mujtahidani. Okey, mujtahidani adalah khabar inna. Okey, tanda rafa' dia adalah marfu'un bil alif. Marfu' dengan alif. Ini ayat untuk musanna muzakkar, untuk lelaki, dua lelaki. Okey. Dengan alif ni adalah sebelum akhir, huruf sebelum akhir, bukan huruf yang akhir ni, bukan huruf nun, tapi sebelum akhir ni adalah huruf alif. Tanda rafa'nya dengan alif. Baik, soalan yang ketiga, inna talibina mujtahiduna. Ini ayat untuk jamak muzakkar salim. Okey, isim innanya adalah at-talibina, manakala khabar inna mujtahiduna. Okey. Tanda rafa'nya adalah marfu'un bilwaw. Dia rafa' dengan waw, iaitu huruf sebelum akhir ni ada huruf waw. Bukan huruf yang akhir ni. Dia sebelum akhir huruf waw. Okay, contoh yang soalan yang keempat. Inna talibata mujtahidatun. Okay, isim inna dia at-talibata, khabar inna dia mujtahidatun. Okay, mujtahidatun, i'rabnya ialah marfu'un bid-dhammati. Marfu' dengan dhammah, itu baris depan pada ta marbutah ni. Ini ayat bagi mufrad mu'annas, satu untuk perempuan. Baik, soalan seterusnya. Inna talibataini mujtahidatani. Okey, isim inna dia adalah talibataini, khabar inna mujtahidatani. Mujtahidatani i'rabnya ialah marfu'un bil alif. Marfu' dengan alif pada kalimah mujtahidatani. Huruf sebelum akhir ni, bukan nun yang akhir ni, sebelum akhir, iaitu huruf alif. Dan soalan terakhir, inna talibati, inna talibati mujtahidatun. Isim inna dia talibati, khabar inna dia mujtahidatun. Okey, mujtahidatun dia khabar inna, tanda rafa' dia ialah marfu'un bid-dhammah. Dia marfu' dengan dhammah, baris depan pada huruf ta yang di akhir ini. Baik, diharapkan kamu telah memahami tajuk ini dengan baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.